Pesanan Rafale yang dipesan oleh Indonesia dari Dassault Aviation kini menghadapi potensi ancaman serius. Berdasarkan laporan dari Defense News yang mengutip kajian lembaga think tank asal Inggris, yakni International Institute for Strategic Studies, ada keraguan apakah Dassault Aviation mampu menyelesaikan kewajibannya tepat waktu. IISS menyoroti bahwa pada tahun 2023 saja, Dassault Aviation telah gagal mencapai target produknya yang seharusnya mencapai 15 unit Rafale, namun hanya berhasil memproduksi 13 unit saja. Keterlambatan ini menimbulkan kekhawatiran terkait kemampuan Dassault Aviation untuk memenuhi pesanan dari berbagai negara, termasuk pesanan dari Indonesia. Untuk memenuhi pesanan sesuai jadwal, Dassault Aviation harus mampu memproduksi minimal 20 unit Rafale dalam setahun. Tantangan ini semakin besar mengingat selama periode 2026 hingga 2033, Dassault harus memproduksi total 174 jet tempur Rafale. Dari jumlah tersebut, 42 unit dialokasikan untuk Angkatan Udara Prancis, 42 unit untuk Indonesia, 80 unit untuk Uni Emirat Arab, dan 10 unit untuk Mesir. Bahkan, di luar itu, Mesir sendiri telah merencanakan untuk menambah lagi sampai 30 unit Rafale, yang semakin memperberat beban produksi Dassault Aviation. Selain pesanan yang sudah dikonfirmasi, India dan Qatar juga sedang mempertimbangkan untuk membeli Rafale tambahan. Jika kedua negara ini mencapai kesepakatan kontrak, jumlah pesawat yang harus diproduksi oleh Dassault Aviation akan meningkat secara signifikan. Ini menambah tekanan pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua pesanan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Potensi keterlambatan dalam produksi ini menjadi ancaman serius bagi negara-negara yang telah memesan Rafale, termasuk juga Indonesia. Meskipun berada di bawah ancaman keterlambatan, Dassault Aviation telah berusaha menjawab keraguan ini dengan meningkatkan kapasitas produksinya. CEO Dassault, Eric Trappier, menyatakan bahwa sebelumnya perusahaannya memang hanya mampu memproduksi 1 unit Rafale per bulan, namun dengan meningkatnya permintaan dari berbagai negara, Dassault sendiri telah meningkatkan jalur produksinya menjadi 2 unit per bulan dan telah berencana dan sekarang sedang proses untuk meningkatkan produksi lagi menjadi 3 unit per bulan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi permintaan yang terus bertambah. Peningkatan kapasitas produksi ini diharapkan dapat mengatasi kekhawatiran yang muncul terkait kemampuan Dassault Aviation untuk memenuhi pesanan Rafale sesuai jadwal. Meskipun ada tantangan yang besar, upaya untuk meningkatkan produksi menunjukkan komitmen Dassault dalam memenuhi kewajibannya kepada negara-negara yang telah memesan pesawat ini. Namun masih perlu dilihat apakah langkah ini cukup untuk mengatasi potensi keterlambatan yang mungkin terjadi di masa depan. Bagi Indonesia, kelangsungan produksi Rafale ini menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa kekuatan udara negara dapat ditingkatkan sesuai rencana. Meskipun ada kekhawatiran mengenai keterlambatan, peningkatan kapasitas produksi yang dilakukan oleh Dassault Aviation memberikan harapan bahwa pesanan Indonesia dapat terpenuhi sesuai jadwal. Pemerintah Indonesia perlu terus memantau perkembangan ini dan memastikan bahwa hubungan dengan Dassault Aviation tetap kuat untuk menghindari potensi masalah di masa mendatang. Nah, bagaimana menurut kalian?